Dia mau minum. Nonton kita kan mukanya ini ya. Bentuknya aneh-aneh. Tapi penonton aman kan, Roy? Aman sih. Dari tadi soalnya dia kayak ngerasa penonton itu ngetawain selamat. Iya, emang ada yang ngetawain? Gak ada kan? Gak ada kan? Ini bakso dagangan ya? Iya. Yang dicampur pakai daging tikus dalam pancinya? Iya. Boleh saya melakukan ritualnya? Ritualnya dilakuin untuk apa biasanya? Biar bakso saya laris. Oh, ini sebelum nyemplungin tikus ke dalam panci, pakai dagingnya juga, ritual ini dilakuin dulu. Iya. Gimana, Ron? Boleh, silakan. Boleh saya duduk? Silakan, silakan. Boleh saya duduk? Silakan. Iya, boleh. Banaspati. Itu yang hantu api. Banaspati. Dia datang ke sini juga. Iya. Astaga, ada belatung yang banyak banget. Demi harta. Awas, Roy. Awas, Roy. It's okay. Roy. Roy. Anda macam-macam dengan saya. Jangan. Kau enggak apa, Roy? Enggak apa. It's okay. Mas Tamat. Ini tidur lagi dia. Lepas lagi? Dia on off gitu. Kita harus bangunin Selamat sih. Mas Selamat. Ayo, Mas. Ada apaan? Mas Selamat bangun. Kenapa? Diusir, dijatuhin aja. Itu akibat mereka mentertawakan saya. Gak ada yang ngetawain Mas Selamat dari tadi. Apa kalian ingin jadi tumbal? Enggak ada yang jadi tumbal. Enggak ada lagi yang jadi tumbal ya. Emang enggak cukup. Silakan duduk lagi, Mas. Saya minta dupa dengan potnya deh. Dia perlu diikat enggak? Saya takut dia malah nyerang kamu lagi. Diket sih sebenarnya agak tidak manusiawi. Jangan ya, tapi ini nggak membahayakan kan? Anda duduk. Iya saya. Dan Anda nggak akan bakso ini. Enggak, makasih saya. Makan. Saya tiba-tiba. Anda tidak menghargai saya. Bukan nggak menghargai Mas, tapi itu kan pakai tikus. Saya nggak mau makan bakso yang dicampur tikus. Saya makan lihat dia. Saya makan lihat. Anda makan. Makan.
Hilang lagi. Iya. Kamu gak kenapa-napa kan? Kalau gitu mendingan hilang aja terus aja kali ya. Hah? Biar dia gak gangguin. Iya kayak biar naya deh. Ini gimana cara ngebangun ya? Teman-teman tadi ada saya yang kena gak? Saya kalau bangunin kenapa? Dia. Kenapa? Kenapa? Chan. Aduh, obat gue. Dilihat dong kalau berdarah diobatin langsung. Tuh kan, dia kalau nggak diikat jadi nyerang gini terus, Roy. Saya akan cleansing dia. Ini nggak semua pedagang bakso menggunakan cara seperti ini ya. Saya akan cleansing semuanya. Semoga terbebas dari makhluk jahat. Semoga semua makhluk berbahagia. Dari api kembali ke api. Dari air kembali ke air. Dari tanah kembali ke tanah. Semoga semua makhluk berbahagia. Kembali ke alamnya masing-masing semuanya. Semuanya yang jahat-jahat pergi. Jauh-jauh. Mas Slamet udah bisa dengar saya? Ya. Silahkan bangun duduk dulu, Mas. Aduh, belatungnya di mana-mana lagi. Saya minta air kopi yang banyak. Air kopi yang banyak. Saya bantu ya berdiri ya. Saya duduk dulu, duduk dulu. Duduk. Duduk di sini. Saya ingin lepas Roy dari ini, Roy. Iya. Yeah. Saya ingin lepas Roy. Iya, yeah, jangan marah-marah, Mas. Saya jangan marah-marah. Tenang ya, sabar ya. Ini lagi dibantu kok untuk dilepasin. Dikendaliin dirinya, jangan biarin dirinya dikuasain sama makhluk-makhluk seperti itu dong. Siluman yang selama ini udah ikut kan sering ke dukun. Cheryl. Kamu gak apa-apa? Cheryl bisa duduk lagi gak? Aman gak? Kamu berani duduk lagi? Iya. Jagain kok aman. Anda minggir. Bye. Jangan ganggu bintang tamu. Mas Slamet. Anda minggir. Kamu mau saya pakai kekuatan saya lagi untuk kamu pingsan. Ya jatuh lagi. Aduh. Mas Slamet. Mas Slamet. Saya ingin lepas, Roy. Saya ingin lepas, Roy. Kasihan anak saya, Roy. Dia akan jadi tumbal. Dia akan jadi tumbal. Dia akan jadi tumbal, Roy. Iya, saya ngerti sih. Tapi jangan, kamu sabar dulu. Semua pasti ada jawabannya. Belatung. Saya ngerasa ada belatung semua di sini.
prosesnya aja ya. Iya. Baik, maju Mas Lama. Dibuka aja ya. Mas, dibuka ini, jaketnya, jasnya dibuka. Dicopot aja. Sorry. Mau nutupin ini soal sebentar. Duduk, silakan. Selamat duduk. Ditutupin, Roy. Saya mengambil kesimpulan pas selamat, jadi harus diambil semuanya, kerisnya, kemudian beberapa barang gaib lainnya yang mungkin masih tersisa di pas selamat juga di rumah atau di lokasi kamu. Ini kerisnya diambil ya, kita ambil ya, dan Mas Slamet mulai sekarang bisa berdagang bakso dengan jujur Mas, tanpa menggunakan ritual, apalagi ini bisa membahayakan kesehatan orang loh, pakai tikus. Iya, saya menyesal Roy. Jangan sampai ada tumbal lagi ya Mas. Iya, saya kasihan sama kamu sebenarnya. Tapi apa ini aman dengan anak saya Roy? Aman, kalau kamu berbuat baik sekarang kamu pasti aman. Kamu buat bakso tanpa daging tikus, dan kamu buat 1000 mangkok buat anak-anak terlantar, atau 100 mangkok buat orang-orang yang di jalanan, dan itu free tanpa daging tikus. Kasih makan orang-orang yang kelaparan dengan baksonya dia. Itu kebaikan yang bisa melindungi dia justru ya dari pengaruh-pengaruh jahat ya. Justru kalau ngelakuin itu pengaruh-pengaruh jahat, black magic, orang yang mau jahatin dia dan segala macam, dia ada tabungan karma baik ya. Gitu. Bikin bakso yang banyak tapi tanpa daging tikus, sebar-sebarin ke jalanan pakai dipisah kuahnya, kemudian pakai styrofoam rapi seperti itu. Oke. Mas Slamet bisa dimengerti ya? Iya. Oke, kami harap yang terbaik buat Mas Slamet. Anda boleh meninggalkan studio, selamat malam. Cheryl gak apa-apa? Cheryl gak apa-apa. Tapi Cheryl kelihatan pendiam sih hari ini. Dia shock banget baru pertama kali ngeliatinnya langsung ya? Iya. Kadang-kadang Roy punya cara yang unik sih untuk menangani partisipan yang memang kena pengaruh hal mistis. Mudah-mudahan ini yang terbaik buat para partisipannya. Iya. Seberapapun rezeki yang didapat, jangan lupa untuk bersyukur. Karena itu semua adalah bagian untuk menuju proses kesuksesan. Eko dan Slamet, dua-duanya adalah partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Pelaku mistis yang supaya laris usahanya justru malah membuat mereka hidupnya sengsara. Eko dan Slamet, gimana tanggapan kamu? Tadi dagang sayur menggunakan urin, Slamet dagang bakso menggunakan tikus. Daging tikus. Gimana? Saya gak simpatik dua-duanya sih. Saya gak naruh simpati atau empati nggak ada. Itu mencelakai konsumen ya, pelanggannya kasihan. Kasihan lah, gila ya kasih makan dari daging tikus mati, sama dari mana tadi satunya lagi? Pakai urin. Itu udah, menurut saya sih udah pelanggaran ya, udah agak gila-gila juga gitu. Ya, tapi kita yakin ya, pedagang sayur dan juga pedagang bakso yang lain tidak mungkin menggunakan cara seperti enggak ini. Enggak sih, harusnya sih enggak. Tanggapan kamu gimana Cheryl? Ya kalau menurut aku sih lebih baik yang pakai daging sapi aja lah ya, yang normal. Normal wajar. Atau enggak ayam gitu ya kan. Bisa sih. Yeah. Oke. Okay. Cheryl terima kasih ya sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk karirnya dan semuanya ya. Amin.
Baik, Yoshi, terima kasih. Thank you. Jelasan pencerahannya. Siap. Pemirsa, hargailah hidup Anda dengan bersyukur. Karena itulah yang akan menjadikan Anda sebagai pribadi yang bijaksana. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.